Kayak jumpa lagi sama gue gitu kan. Jadi pagi hari ini kita mau kondangan ya. Mau kondangan anjir. Mau San Mori apa kondangan lu bajunya begitu? Hah? Yuk, jalan ya. On belum? Anjir. Aduh. Oke, okay, jadi sekarang lagi ini kita mau San Mori ke Madubara Selintang gitu kan. Kayaknya gue juga udah lama banget gitu kan gak pernah ke sono. Udah ada setengah tahun kayaknya deh. Gak tau nih, tadi pagi gue, aduh ini kok kayak ngobet banget gitu ya, pengen San Mori gitu, anjir. Sekarang jam 8:30, anjay. Cuaca udah mulai panas gitu ya. Harusnya, aduh berangkat jam 7 kayak jam berapa tadi ya. Masih agak malas-malas buat bangun gitu. Sekali bangun pengen San Mori. Aduh. Aduh Neng, aduh gede banget anjir. Oke guys, kita udah di jalur mana nih? Pokoknya yang arah ke Waduh-waduh Selintang lah ya. Aduh, baterai gua tinggal satu lagi. Aduh, kupret. Semoga aja sih ntar masih bisa nyampe atas gitu ya. Pokoknya girang banget ini, pokoknya hari ini. Enak banget, paginya. Pokoknya di sini mah kita bakal full cornering gitu ya. Aduh. Terbang lagi. Pelan-pelan. Gak bisa. Aduh, mobilnya ngawur ini mah. Ngawur anjir. Terlalu nafsu. Gua ingat banget waktu gua kesini tuh terakhir kali waktu si Jovan lagi naik-naiknya gitu ya. Semoga sih kita balik lagi ke masa di mana kita lagi naik-naiknya gitu ya. Soalnya kita udah kangen anjir. Aduh. Dan lagi-lagi kita ke sini tuh gak sama Aden gitu ya. Padahal si Aden tuh gak suka speeding-speeding dia. Ini belum apa-apa guys. Ntar di sono enak banget. Ini surganya cornering kalau di Kebumen mah ya kan. Ngeringnya kayak gitu dari depan ada yang bawa keranjang gitu ya. Makan jalur anjir. Pelan aja. Innalillahi, kayaknya ada orang meninggal. Pelan aja guys, ada orang meninggal. Innalillahi. Kalau ada orang meninggal tuh harus sopan gitu ya. Gak boleh kenceng-kenceng larinya gitu. Buset, bapaknya makan jalur, anjir. Gua baru aja miring. Ah, gila tuh orang. Nah, ini trek boros nih. Motor konten berapa sih top speednya, anjir? Gue belum tahu nih motor gue top speednya berapa. Belum pernah buat ini loh top speed motor gue.
Tadi nyampe berapa tadi ya? Aduh, kagak lihat gua. Bandol, guys. Di sini tuh masih masuk area pasar gitu ya. Habis ini nih, habis pasar tuh udah pokoknya enak tuh miring-miringnya. Karena ring-ring enak tuh harusnya lewat sini, boy. Oke, petualangannya dimulai. Dapet nggak? Bodong. Ngeri anjir. Tapi ini enak banget. Wow. Anjir, ini yang pakai sepeda loh. Enggak, takut remnya putus kali ya. Ini jawaban mana, kok nggak bisa ini nyalip gua? Bisa deh, larinya kenceng loh. Udah penggalian apa ini? Gua udah lama banget sini, kayaknya ada yang baru apa kagak sih? Waduh, ini ada mobil, gak bisa miring bebas kita, guys. Kita salip dulu ya. Pelan aja, nggak bisa. Tak dulu. Ayo. Aja ya, kenapa gua mau ngedek-ngedek ya? Mana nih coba nih? Aduh, kekuatannya segitu doang. Masa skillnya segitu doang, guys? Gua bisa nyalip gua nih. Waduh, parah. Waktu itu gua mah ngebur dia dulu gitu ya. Aduh, aja enak banget, boy. Majum. Ayo, gaspol. Anjir, ini mah tajam banget di sini, boy. Wah, si Joban waktu itu nyusruknya di situ tuh. Gue inget banget. Nah, biarin di depan.
Kasian nih di belakang mulu dari tadi. Gak bisa nyalip gua. Ya udah kita jaga jarak aja gitu ya. Jaga jarak aman, guys. Bangke. Ayo dong. Ohnya enak banget nih. Kalau kayak gini mah seru gitu kan. Ada temennya. Apalagi kalau rame, wah pasti enak banget nih. Lebih enak lagi. Hot boy. Waduh, ini kalau beloknya turun agak ngeri sumpah. Lebih enak naik. Ini kalau pakai jet lag semua enak banget, guys, anjir. Gila. Wow. Aduh, anjir. Awas. Ada Simba. Tajam. Waduh. Udah kelar belum sih ini, anjir? Kok nggak habis-habis ya? Wah, belum nih. Udah nyampe nih ya kan, udah mau nyampe. Awas. Aduh, enak coy, sumpah. Capek juga ya, miring-miring ya. Tapi seru sih, seru. Aduh, bapaknya ngeribul.
Pak, aduh udah tua ini, Pak. Bukannya gimana-gimana, Pak, bahaya, aduh. Wajah liatnya ngeri loh. Gantungan kayak gitu, anjir. Aduh, udah kangen banget ini gua kan. Gak pernah main kesini udah ada setengah tahun loh. Kita bakal nyari cewek di sini. Kira-kira ada nggak ya? Wow. Ya beginilah ya guys ya, kalau di Odo Kota Lintang tuh emang kayak gini. Para mang jamet-jamet. Wow. Ini seriusan gak ada cewek nih. Udah nyampe mentok. Gak ada. Wah, ketemu lagi. Aduh. Dari tadi. Yang lain mana, yang lain? Baru juga mau pilihin malam marah. Masa doang di situ. Aduh. Kok gak ada ceweknya sih? Sana, Bang. Parah. Waduh, nemplok banget, nemplok. Ngabret, ngabret. Oke, okay, jadi kita mau istirahat dulu gitu ya. Kita mau ngopi di mana? Yaudah, mau di sana. Ya udah. Ayo.